Istinja. Istinja itu biasanya, nah ini perlu diketahui. Banyak orang yang ragu karena suka keluar lagi, itu kan? Sudah bersih, tapi kayak terasa keluar lagi begitu. Ada yang menetes. Itu di kitab Mu'awanah dibahas itu. Harus istibro. Istibro itu pertama standarnya begini. Nah, ada yang tambah itu. Harus apa namanya itu begitu. Nah, itu karena begitu si air itu yang ada di dalam. Tapi standar di kitab Mu'awanah itu tidak begitu. Diurut saja, diurut. Paralonnya itu diurut. Ya kan? Kalau sudah begitu, misalnya kita sudah diurut. Diurut. Dari pangkalnya, ya. Kan misalnya begini, kalau dicontohkan karena pikir. Ini kan yang di luarnya maksudnya. Ada yang di dalamnya, ada di sini, dari pangkalnya. Atau ditekan-tekan ototnya, otot PC-nya itu. Tahu otot PC? Otot PC itu itu di istilah ada senam Kegel itu. Ada otot PC yang dilatih itu. Ketika kita nahan kencing, kita menahan kencing, coba lagi air kencing itu lagi mengalir, kita tahan. Nah, itu otot PC yang berfungsi menahannya itu. Nah, kayak gerakan menahan air kencing lah begitu. Begitu-begitu beberapa kali. Nah, kemudian diurut. Sudah gerakan itu, gerakan menahan kencing lah. Nah, kemudian diurut. Sesudah itu, kalaupun ada yang keluar, kalaupun itu memang benar keluar, anggap saja itu air bekas basuhan. Kita jangan ragu lagi, jangan ragu. Itu setan sebenarnya, setan yang menggoda itu. Setan yang menggoda, apa? Menggoda, itu. Sengaja setan itu menggoda. Meragukan ibadah itu. Ada setan yang khusus menggoda di situ, di apa namanya? Ketika bersuci. Jadi kita ragu-ragu apa sudah ber, apa sangga bodoh kita apa tadi kayaknya kelewat kayaknya tadi kelewat basuh mengusap kepala kayak bisa atau begini kayak keluar lagi air kencing begitu. Nah, itu menggoda setan sebenarnya. Kalaupun ia keluar, anggap saja itu air cucian wudhu, begitu. Jadi jangan tergoda sama tipu daya setan. Karena kalau sudah, tapi syaratnya itu, kalau sudah istibro itu namanya tadi, istibro. Kalau sudah istibro, kalaupun ada yang keluar, kita anggap saja itu air bekas cucian, begitu. Makanya harus benar-benar. Ada adab-adabannya kan tidak boleh berdiri pas membersihkannya itu diurut kayak tadi. Terus ada gerakan seperti menahan kencing itu otot PC-nya. Nah, begitu.